dirty, derp, 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 derp. Nih, stop, 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 stop. Nih, apa sih? Belum kelar, Ustaz. Belum kelar. Ente wudhu. Apa sakit, ente? Biar kelihatan wudhu. Biar kelihatan wudhu? Nih, mana bagi. Lah, obat. Obat diare. Romanya ente buang-buang air dari tadi. Oh, buang-buang air wudhu, bukan air, bukan lagi sakit perut. Wudhu apa nyuci motor, lo? Enak, seger, Bang. Air banyak banget, buang-buang aja sampai gua irit dikit tuh, ya. Kering banget kayak nastar. Ya ini, emang begini dikit gitu. Ini mah alis ini ente. Iya, dikit-dikit. Ini tuh ngapain itu? Belum kering. Oh. Yang ini kelebihan, yang ini kebangetan kulit tuh. Ente kayak tayamum gitu. Salah juga, jadi anak salah juga. Jadi begini-begini, ya, yang namanya kita mau wudhu, kudu ada tuntunan dari Rasul yang benar. Romani, kalau kita lihatin yang tadi kelebihan, yang ini kekurangan. Ya. Nih, pertama, syarat mau wudhu. Yang pertama, airnya kudu suci mensucikan. Ini benar dong? Alhamdulillah, air kita udah benar nih. Benar, iya benar. Yang kedua, air punya sendiri. Apakah ada airnya yang halal? Bukan yang tenimpe dari sekurang, yang bocorin, nggak boleh. Gak boleh tuh, ya kan? Punya tetangga yang tersikat, gak boleh. Yang ketiga, hilangin deh tuh segala hal yang bisa membuat air kagak masuk nih ke kulit kita atau pori-pori. Kutek. Nah, segala macam deh tuh ya, cat, segala macam, ya kan? Tato. Termasuk sebenarnya, tapi nanti kita lihat kalau tatonya memang susah untuk dihilangkan, ya itu Allah dari kali kuat bisa nilausa. Itu baru syaratnya. Kalau rukun ya pertama niat. Ya, niat dalam hati, kemudian yang kedua adalah mencuci muka, semua bagian muka yang dicuci. Nah, tadi udah semua saya Ustaz, sampai rambut-rambut itu. Cuman ente rumahnya kayak mau mandi. Tuh ya, lihat tuh baju ente tuh deh. Kan main. Kita pada kena. Kan wudu itu kan ibadah. Jadi Ustaz kena ke bagian ibadahnya dari saya. Tapi ada ayat yang lain. Ente kalau kebangetan buang-buang air, itu namanya mubazir. Oh, makanya dikasih obat diare lu. Buang-buang air kalau kebanyakan moncor. Oh iya iya. Jadi salah saya. Nih. Ini yang tuh. Bikin. Nih, anu bikin yang dikit kan ini romannya tuh. Udah kayak cabung cebok. Oh iya benar-benar. Nah, ya kan cabung lu cebok kan. Das, gitu tuh. Lagi dikit banget lo kayak kobokan pecel lele tahu enggak yang ada jeruknya. Mubazir. Yang jadi salah semua dikit salah. Yang ketiga basuh tangan sampai siku. Sampai siku. Masukin tuh siku, ya kan? Pendalam yang keempat nih, kepala sama telinga. Tuh. Yang terakhir nih kaki, ya kan sampai mata kaki terus tertib. Oh, kopi aja taruh dulu. Oh, baris dulu nanti. Makanya ane taruh kopi ane di sono. Ah, iya. Romanya ente mau minimalis sih begini aja ane gitu iya, kan. Kalau di kantor memang sih ada pendapat ulama yang boleh sebagian, tapi kalau kita kejar afdolnya semua. Iya, begitu. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak kita wudu dah. Iya, ya. Ya, tapi ya, nanti sih. Taruh dulu. Udah ngerti dibilangin Ustaz. Buka kecil-kecil aja ini, terang ini. Dan buang-buang antar kasih obat lagi nih. Jangan nah. Masih aja ya Allah. Nih tuh, lihat saya cakep. Begini kan cakep. Begitu cakep. Tapi nanti matiin dulu air. Sama ini tadi kebangetan sedikit, sekarang main buangin air aja. Gue bagi juga nih obat. Ayo udah jadi saya obatnya. Saya kayak kucing kecebur ya. Tuh, dah udah beneran ah. Dah, ya udah beneran. Muasar nih. Terpedi terp terp terp. Derp, 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 derp. Bang, gue balik, bang. Buka. Gak mau, gue takut. Salat di rumah aja, salat di rumah. Gak mau, gak mau. Udu udah capek. Lu lihat itu, bang. Lu mau panjang umur, anak gue masih pada pipa. Yang bawa HP dimatiin selama.
Ngapain nih, ngapain sih? Kocan takut. Ente udah kayak kucing sama non kucing di sini. Hanya sholat di rumah aja, Ustaz. Ngapain emang? Itu tulisan. Udah nyampe di sini mau pulang ke rumah, bagaimana sih? Yang bawa HP dimatiin. Astagfirullahaladzim, maksudnya? Saya masih mau panjang umur, Ustaz. Anak saya Oh, ya Allah. Ini sebenarnya imbauan baik ini. Kita baik kadang kalau masuk, kadang lupa matiin handphone. Maksudnya, yang punya handphone dan dia lupa mematikan, matikan gitu loh. HP saya udah lobet dari kemarin. Terus? Nanti orang yang dimatiin. Nah, begitu kali ya? Kagak nih, kayaknya salah nih, Ustaz ngomongin Ustaz sama yang takmir. Nah, ini ntar kita kasih tahu deh, DKM Masjid kita kasih tahu. Bahasanya biar kagak bercabang. Iya. Maksudnya? Yang bawa handphone harap handphonenya dimatikan. Sebab kalau lagi gini, Allahu Akbar nih, sorry nih ya, kita yang bilang Allahu Akbar. Kadang bunyi. Kan ganggu. Kadang-kadang imam juga lagi baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala antum wala ana. Takutnya wala dhalin. Nah. Iya kan? Makanya karena apa? Ganggu, keganggu sama yang lupa matiin handphonenya. Bukan orang yang dimatiin. Bukan. Ya udah. Udah azan tadi kita komat ya, salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani enggak konsen salat. Ya kan pas lempengan gua nengok lu tangan lu gerak gimana? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ganggu aja tangan salat saya jadi enggak khusyuk. Ini ngapain ini, bukannya zikir dulu, zikir, berdoa dulu. Kenapa ini ya Allah? Kenapa sih? Saya tangan nunjuk-nunjuk dari awal lu gerak-gerak begini. Ini cantongan emang. Kalau saya kan pakai gerak. Asyhadu an la ilaha illallah, lempeng aja lurus. Ente goyang-goyang. Bang Ocan tangannya begini aja lempeng. Iya. Bang Dako goyang-goyang. Heeh. Injot pakai goyang-goyang. Kan saya jadi enggak konsen. Lagi gimana sih ini, Masya Allah. Yang lain masih zikir tuh udah keganggu sama ente pada. Ya kan? Ini bicara tentang goyang dalam tahiyat kayak gini nih. Kalau ente tulis sini angka 6. Di ente pada kelihatan berapa? 9. 7. Saya favoritnya 7. Mata ente kayaknya udah mulai kudu dicek. 9. Ya kan? Nah, maksudnya kenapa ente bilang begini? Sudut pandang itu menentukan sebuah apa? Kesimpulan. Ada hadis dari Wa'il bin Hujur yang mengatakan bahwasanya yuharrikuha. Rasulullah menggerakkan. Nah, tatkala menggerakkan itu akhirnya jadi multi tafsir. Ulama yang melihatnya menggerakkan dari awal at-tahiyat. Gerak. Yang kedua, dia bilang gini, illallah, gerak. Yang ketiga, at-tahiyat. Dari awal dia bergerak aja. Jadi yang pertama dia benar, ya kan? Yang kemudian bergerak-gerak juga dia benar. Yang ketiga kemudian illallah juga benar. Syekh bin Baz malah mengatakan bahwa harus diselaraskan. Maksudnya adalah pengagungan tauhid. Nah, inilah yang dipakai juga oleh sebagian mazhab Syafi'i, menggabungkan adalah illallah. Seperti itu. Nah, makanya udah enggak usah rame. Ini goyang-goyang sah aja. Lagian juga ngapain ente kurang kerjaan? Tangan tetangga ente segala liatin. Liatin kita tangan tiga tuh lihat tuh. Liatin sendiri aja. Ya, gimana mau kagak mau goyang, Ustaz? Gimana enggak mau ngelihat orang lempengan pas mata saya ngelirik? Mungkin oblak kali. Dia kagak ini kenceng bautnya. Justru yang oblak yang begini, goyang aja kayak boneka dashboard ini mah. Dundutan begitu. Cuman yang lain aja diem tuh. Boleh, lempeng. Boleh. Yang lain yang kita lihat nih, yang lain jadi terganggu nih. Jadi sekarang mulai sekarang mau dia dari awal at-tahiyat boleh. Mau dia illallah silahkan. Mau dia goyang terus. Karena kata Rasulullah, fa innahu asyaddu 'ala syaitan min darbi hadid. Karena pukulan itu, maksudnya gerakan itu
lebih dahsyat daripada pukulan besi yang dihantamkan ke setan. Makanya besok ente sebelah sini dah, gua keganggu dia. Gua di situ. Lu kan lempeng tuh. Nah. Lagi. Makanya udah sekarang pada aku deh. Salaman dah, salaman. Belum pada zikir. Nah, itu dia. Ya, udah doa dulu dah.